Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim para pemirsa. Sosok lagi joget para pemirsa. Ada dua sosok kuntilanak di sini joget. Sepertinya ini sosok ini yang satu botak dan yang satu ini berambut panjang para pemirsa ini. Sosok kuntilanak di sini. Oke, para pemirsa, kali ini saya ingin melakukan ujinya di terlebih dahulu karena tadi saya juga nggak bisa bergerak sama sekali, mau ke mobil juga agak susah. Saya ngumpulin tenaga dulu ya para pemirsa, dan tapi semoga kali kan memanfaatkan lah untuk kita bisa manfaatin Bang Heri, berarti manfaatkan waktu bukan manfaatin Bang Hadi ya, pokoknya gitulah. Biar saya ini mudah-mudahan seiring waktu berjalan kaki saya sembuh Bang Heri. Iya, dalam waktu 2 jam. Siapa tahu di jalan setan sembuh. Di ya nggak apa-apa kalau di jalan setan sembuh. Mbak Hadi yang berani gak kakinya jilat setan? Ya, kan setannya jangan nampak gitu loh Bang Hadi. Di? Udah lah, Bang. Oke, hati-hati Bang Hadi. Ya, saya tinggal ya. Ya. Pantau loh, kalau kenapa-kenapa awas loh. Saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ada-ada aja ini, ya Allah. Selalu saja yang para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa, kali ini saya melakukan uji nyali terlebih dahulu, walaupun saya dalam kondisi seperti ini, saya tetap selalu menghibur para pemirsa. Walaupun kaki saya tidak bisa jalan, saya tetap harus menghibur. Biar para pemirsa yang lagi tidur, para pemirsa yang lagi nganggur, para pemirsa yang lagi jomblo, yang lagi alur ngidul, nonton kita terhibur, tawa ke TV, padahal diri saya juga lagi sakit, para pemirsa. Bagi saya, ini habis dari sini langsung saya ke tukang urut, nggak tahu nih tukang urutnya yang mana. Bengkak banget kaki saya ini, para pemirsa, sampai masuk kaki saya masuk ke sepatu ini susah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, nggak apa-apa lah ya ya. Untuk para netizen yang menghina saya juga nggak apa-apa. Dibilang settingan juga nggak apa-apa lah, bodo amat. Yang ngerasain kaki-kaki saya, Allah Maha tahu ya. Ah, sakit bener, sumpah ini kaki mau dikatasin juga bingung. Sakit para pemirsa. Ya, gimana sih rasanya terkilir gitu kan? Padahal saya tadi lari. Saya ngeri bener tadi ngeliat sosok itu ingin menerkam kita berdua. Saya lari meninggalkan Bang Heri, tiba-tiba di sana pada saat gimana ya, nggak turunan juga sih, jalannya itu agak turun sedikit gitu, kayak terkilir. Padahal saya melihat jalan itu benar-benar jelas, karena dalam walaupun dalam keadaan gelap saya melihat jelas gitu. Tiba-tiba saya jatuh, para pemirsa, berteriak saya, emak, bapak, gitu teriakannya. Semoga sosok ini nggak keluar ya pada saat saya begini. Saya khawatir dia menerkam saya pada saat saya seperti ini. Bisa-bisa saya mampus. Pemirsa, pemirsa. Astagfirullahaladzim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Udah malam. Bagaimana ya? Walaupun dalam kondisi seperti ini, resiko saya memang, resiko kita sebagai konten kreator. Ya begini udah. Mungkin tadi sore saya nggak makan, jadinya saya kesalahannya lemas kayaknya. Saya cuma tadi makan jagung doang pada pemirsa. Aduh, jadi saya keselayo ini pada pemirsa. Untuk para netizen yang baik hati, mohon doanya ya. Yalah, pastilah. Gak perlu minta doanya juga, para netizen yang baik hati, para subscriber tercinta, para fans Lorong Misteri yang tercinta itu selalu mendoakan. Mohon maaf ya jika memang kita tidak bisa sebutkan satu persatu ucapan-ucapannya satu persatu. Memang saya selalu lihat setiap komenan itu, pokoknya komenan pertama sampai ini, sampai yang beberapa menit itu selalu mendoakan, hadir, saya dari mana ya, saya dari Jaksel, saya dari Depok, saya dari Sulawesi Selatan, saya dari Makassar. Selalu mendoakan untuk Bang Heri dan Bang Hadi gitu ya. Semoga Bang Hadi dan Bang Heri dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu membaca itu para pemirsa. Jangan anggap saya tidak membaca ya. Saya lope-lopein tuh. Saya sendiri loh yang lope-lopein ya. Saya sendiri yang lope-lopein. Ya kan? Kadang istri saya, kadang anak saya gitu loh. Ngelope-lopein para pemirsa semua. Itu tanda cinta kami kepada fans Lorong Misteri, kepada kalian semua. Walaupun kita tidak membacakan tuh satu persatu namanya kan ratusan ribu kan ya kan, subscriber Lorong Misteri ya kan, seribuan. Jadi saya nggak sebutkan satu persatu, tapi semoga yang selalu mendoakan saya semoga berbalik doanya kepada yang mendoakan saya juga ya kan. Semoga ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hey, anda yang telah melakukan saya seperti ini, para pemirsa, terima kasih. Saya Lorong Misteri yang selalu doakan kami semua. Astagfirullahaladzim, ini mulai ini nih, mulai serem nih, mulai barbar, seperti ada langkah kaki, para pemirsa. Saya terdengar langkah kaki ini, para pemirsa. Jangan songong anda, tentang anda makhluk halus, tidak terlihat anda menarik kaki saya sehingga saya terkilir, terpencot-pencot saya, terjatuh. Kurang ajar anda. Lawan saya kalau berani anda. Jangan songong anda, sebagai setan anda. Nantikan saya akan kesini lagi anda. Dengerin saya ya. Saya akan kesini lagi, saya akan balas dendam kepada anda, setan di sini, yang telah melukai saya. Walaupun tidak melukai, tapi dalamnya dilukain. Ya. Sakit saya, sakit. Sakit kaki saya, bukan sakit hati. Sakit kaki saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tolong para pemirsa, mohon doakan sekarang. Mohon doakan saya sekarang. Semoga saya tidak kenapa-napa, mohon. Saya mohon. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rob. Kaki saya terkilir. Masih nyut, gimana sih rasanya? Yang mungkin para pemirsa yang sudah merasakan terkilir kesleo mungkin bisa merasakan lah apa yang saya rasakan sekarang. Tapi kalau bagi para pemirsa yang belum pernah merasakan, atau yang bagi para pemirsa yang nyinyir gitu, paling cuma ngehinangin saya, nggak masalah saya, terserah itu. Hinaannya akan kembali kepada hingga ini. Suaranya tuh. Ini kayaknya sosok, ini kayaknya lagi makan nih. Astagfirullahaladzim, para pemirsa. Astagfirullahaladzim. Saya terus menahan rasa takut, menahan rasa sakit. Dua yang saya rasa. Takut dan sakit. Walaupun. Kalau seandainya memang. Ya Allah, kalau seandainya memang ada sosok di sini yang menekan saya hanya pasrah saja. Entahlah, kaki saya sakit sekali para pemirsa. Ini pokoknya para pemirsa, setiap sebulan sekali ada aja kejadian.
sebulan sekali. Ini rencana kita akan upload sehari dua kali ini. Wah, gimana ceritanya nih ya? Oh ya, bimbingilah kami tim Lorong Misteri. Suara apa itu? Biasanya ada acara gitu ya, pemirsa. Astagfirullahaladzim. Sakitnya luar biasa kaki saya, pemirsa. Saya cuma ngomong doang ya, bukan ngeluh kayaknya. Saya udah biasa kesalahan juga. Biasa. Bocor juga biasa. Cuma ngomong doang, sakit. Sakit. Mulai amis, bau amis para pemirsa. Bau amis. Amisnya menyengat sekali ini. Seperti ada sosok di belakang saya. Gak ada, Cak. Saya ngerasa kayak ada sosok di depan saya, di dekat saya gitu, depan saya begini sini. Gak ada pemirsa di sini juga. Kacan. Apa itu? Juga. Di mana nih sosok? Saya nyium bau amis sekali para pemirsa. Tuh, suara-suara. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim para pemirsa. Sosok. Sosok lagi joget para pemirsa. Ada dua sosok kuntilanak di sini. Joget. Sepertinya sosok ini yang satu botak dan yang satu ini berambut panjang para pemirsa ini. Sosok kuntilanak di sini. Allah Akbar para pemirsa. Hilang dia. Seng. Mana dia tuh? Allah Akbar, di belakang saya ternyata di samping saya ini para pemirsa nih. Di sini joget dia. Astagfirullahaladzim. Di sini. Allahu Akbar. Ya Allah. Oh, ngilang. Dan ngilang lagi dia. Sepertinya ini ada sosok banyak di sini mengelilingi saya berjoget sepertinya nih. Hanya saya tidak melihatnya ini. Banyak sekali ini sosok sepertinya. Saya rasa sepertinya dari tadi saya soalnya saya menyium bau amis. Dekat banget dan amis banget gitu.
ini sosok banyak kerumunan di sini berjoget-joget sepertinya. Tapi hanya beberapa yang terlihat sama saya ini di mata saya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Suara ledakan apa itu? Ini musik apa sih sebenarnya? Kayaknya setan-setan di sini suka sekali dengan musik ini. Ini musik apa sih? Ada yang paham nggak sih? Kenapa setan-setan di sini joget? Dengerin semua. Apa jangan-jangan saya tadi jatuh karena banyaknya setan yang joget? Sehingga dia mendorong saya mengganggu, dia merasa saya mengganggu pada saat dia berjoget-joget gitu. Saya didorong sepertinya. Allahu Akbar, sosok itu yang makan kebo. Bang Heri, udah cukup. Bang Heri, cukup cepet Bang Heri. Dia mau datang Bang Heri, cukup. Jemput. Bang Heri. Siap, Bang Heri kuat, Bang Heri. Oh, gimana? Masih sakit, kondisi saya sakit. Kaki saya makin sakit banget. Makin sakit. Ya. Apa yang dasarkan Bang Heri di sini? Saya melihat ada sosok di sini. Sama di sana joget-joget Bang Heri. Sepertinya kita ini dikelilingin setan yang sedang berjoget-joget. Kemungkinan saya jatuh sepertinya didorong sama setan-setan di sini. Oh, dia bersuka cita atas tragedi yang menimpa Bang Hadi. Bukan. Kecelakaan yang menimpa Bang. Bukan. Hadi. Apa? Ini lagi musik ini. Oh. Jadi suka dia joget-joget. Cita. Nah, kayaknya saya lari, dia merasa terganggu Bang Heri. Merasa terganggu sehingga saya didorong, sehingga saya terkilir. Menurut saya nih ya, dia juga musik ini merupakan musik celebrationnya mungkin dari awal. Di Bang Hadi mengganggu dia. Saya tadi makanya di Bang Hadi jatuh dia makin girang, joget dia. Tadi si sosok yang makanin daging kebo itu situ, kepala kebo, tadi muncul. Makanya saya nyerah udah cukup. Udah, cukup lah. Langsung ya. Oke. Oke, pemirsa, saya tutup Ujian Ali Bang Hadi kali ini. Pesannya Bang Hadi buat teman-teman. Jangan ngehina saya ya. Saya sakit. Pemirsa, penakut cumitos, tetap suka Norm Misteri. Sampai jumpa.